Kenapa banyak jamaah ketika solat memijak kaki kita? Kenapa jamaah ketika solat banyak memijak kaki kita? Dia bukan memijak, dia mau merapatkan, karena di antara celah-celah di situ ada setan. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Kalau sekali kita tempel, ini kaki teman, ini kaki dia. Sekali kita tempel, dia diam aja, berarti dia termasuk orang yang nyaman kalau ditempel. Tapi kalau sekali kita tempel, dia geser, jangan kita tempel lagi, berarti dia orangnya penggeli. Gak tahan ya. Saya termasuk orang yang nyaman. Kalau saya sedang sholat, ada orang nempel kaki saya diam aja. Karena saya tahu dia sedang menjalankan syariat agama Islam. Wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami, kata Anas bin Malik. Itu hadis riwayat Anas bin Malik. Salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Bukan semuanya nempel. Salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Jadi kalau ada yang nyaman ditempel, tempel. Tapi kalau sekali kita tempel dia geser, jangan tempel lagi, nanti asyik ngurus kaki aja lah. Imam udah sampai habis fatihahnya, kita masih ngurus kaki. Saya khawatirnya dia preman baru taubat. Kita injak sekali, dipijaknya kaki kita dua kali. Baru tahu.